jangan salah sangka flu sebagai demam selesema biasa. Demam selesema selalunya tidak berbahaya. Tetapi flu boleh menyebabkan kesakitan yang lebih serius. Kanak-kanak, ibu hamil, warga emas dan mereka yang menghidapi penyakit kronik adalah golongan yang paling berisiko. Flu sangat mudah merebak dan berjangkit antara satu individu dengan individu yang lain. Lebih-lebih lagi, musim flu di negara kita berlaku sepanjang tahun. Kita boleh hindari flu dengan mendapatkan vaksinasi. Tolong dapatkan anak anda vaksinasi flu. Ibu yang hamil juga perlu ambil vaksin ini untuk melindungi diri dan anak yang dalam kandungan. Lakukan perkara yang sama bagi ibu bapa anda yang berumur. Akhir sekali, ambil vaksin untuk diri anda sendiri. Setiap ahli keluarga perlu dilindungi daripada flu. Pencegahan influenza adalah satu cara untuk menunjukkan kasih sayang.